Mas, itu bis peruntungannya gimana ya? Masa lu nanyanya di sini? DM lah. DM tinggalin nomor telepon ya kan. DM-nya ke yang Rian Mahendra 83, jangan ke sini. DM tinggalin nomor telepon ntar kita ngobrol. Begitu, Mas. Masa nanyanya di live? Kali gang saya Brebes, Mas. Ntar kalau gua nggak nelpon berarti gate kontaknya meragukan. Itu aja. Jalur moga mah sabar. Sabar. Gua nggak lagi nafsu-nafsu banget, Mas, karena kondisinya masih alamnya tuh wah masih la 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 la. Kekarepanku. Assalamualaikum, malam Mas Ram dari Rembang. Siap, waalaikumsalam Rembang. Wah, gua kangen ini deh. Kangen apa namanya? Lontong tuyuan. Mas ke sana lontong, kenapa harus ada crash-nya? Bisa kan belum ada. Satu-satu aja, satu jadi, terus tambah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan dua pada yo. Gua kecewa sama manianya 04 kemarin. Aku kecewa. Kalian nyabut-nyabutin strobo asal-asalan sampai pada konslet tuh dari Dinamo sampai ke dashboard depan. Untung gua orangnya sabar ya. Luar kota Mas enggak, Bah. Di sini. Kapan kampanye, Mas? Ah, enggak mikir kampanye, Mas. Saat ini fokus gua itu di MTI. MTI bis sudah sehat semua nih. Terus 05 udah dapat barangnya, jalan landai. Gue fokus di rumah makan jadi, gue fokus di kantor baru kita di Kuningan, kantor MTI, terus garasi di Kuningan juga. Dah, terus sambil habis itu mainin buka pariwisata ya pas. Step-step itu aja. Kan gue dari awal udah bilang, Mas, gue tuh nyalak iseng-iseng. Gue nggak ada modalnya. Lu tadi nggak ngeliat ada video? Ada video real ini, jadi kayak orang pada pakai baju PDI hem-hem gitu, terus salah satu partai, maaf, aduh ceplosan, maaf, terus apa namanya, nggak tahu bupati apa DPRD kayaknya apa gimana dalam satu forum gitu, wah bagi-bagi itu ratusan juta Mas, serupuk 10 juta, mau nyalek. Ini kira-kira gue bilang, gue duit segini mendingan gue pakai buat beli bis. Mas gak coba tanya Moji Jaya, Mas, per komentar yang bener itu lu tanyain ke sono. Ntar kalau udah ada barangnya bagus ibaratnya, baru lu ngomong sama gue, Mas, di Moji Jaya ada, bisa dilihat barangnya. Itu komentar yang bener, bukan yang malah nyuruh-nyuruh gua. Masa POC Indonesia lu suruh gua teleponin semua, lalu bantuin gua apa? Gua Mas ada lowongan wakil bupati, oh wakil bupati ya, iya. Pokoknya itu. Emang gimana Indonesia mau maju ya? Suara aja dibel. 300 ribu 5 tahun berarti seharinya setahunnya berapa ya? Lu digaji setahun 60 ribu doang. Sedih dibayar setahun 60 ribu buat suara lu, buat harga diri lu, pilihan lu. Harga diri lu senilai, prinsip hidup lu senilai 60 ribu.
Makanya gue nyalak, gak gue seriusin mas. Biasa-biasa aja, gue bantuin posting-posting gitu aja. Jadi ya syukur. Kekarepanku di Kudus tuh ada caleg yang bagi-baginya per amplopnya 300.000 kali Jepara Demak Kudus. Wah gila. Kali 50.000, 300.000, berapa puluh miliar itu udah jadi, udah nggak kenal lu siapa lu. Katanya waktu itu uang reward mas total 300 juta ya, sesuka mereka lah. Mas ngopi urung. La 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 la. Mas ngopi belum, ini gua mau ke tempat kedai namanya itu Daun mas, itu temen di daerah Grogol. Priuk, maaf, dekat Priuk. Nama kedainya itu Daun. Gitu. Kantor baru MTI ntar di sekitaran Mega Kuningan. Rasuna, Mas. Rasuna. Bisa Rasuna. Rasuna Kuningan. Jennifer gua tanyain, ada tapi sebloknya. Biji gue bilang. Berapa itu harga? 45. Ono sak blok 45. Jane kon ngecer. Copotan. La 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 la. Mau kemana mas, ke daerah Priuk? Iku Priuk ya? Oh, iya. Daerah Priuk mas. Pelabuhan. Dekat pelabuhan. Nges ketulo, malah dati perkoro. Kalau udah Wonosobo sekalian buka Purworejo mas, insya Allah. Doain aja. Doain aja. Hawa ini, hari ini hawanya lesu. Terus update spare part ikut antik. Enggak, spare partnya emang gak antik mas. Cuman gue nyari yang gak perlu ini. Spare part mah dibilang antik, susah-susah gampang. Kan sama mas, kayak 1626 juga sama, 1526 juga sama, sama ukurannya. Kan dia masuknya F900 ya. Sama. Sama 1830 juga sama. Sama 1626 sama. Cuman kalau lu beli baru itu mahal banget mas, mahal banget. Makanya gua lagi nyari yang copotan. Bisa 40-an. Budiman kan banyak mas, siapa tahu ada. Sama nih kayak tadi. Itu kalau pengen bantuin gue nyari, lo telepon. Ntar kalau ada, baru lo kasih tahu gue, mas di sana ada. Nah, ntar baru gue nembusin. Ntar gue tinggal ngomong, mas ada. Mas ini bekas saya Mercy, tergantung tahun mas. Kalau tahun-tahunnya tua mendingan Mercy. Kalau tahun-tahunnya masih muda mendingan Hino. Bisa Mercy bisa kalau muda. Muda mah apa aja. Tergantung selera. Tergantung selera. Jadi kalau tahun 2012, 2010 gitu, kalau gua pribadi mendingan Mercy. Bismillah mas, kalau besok malam mau mudik lagi. Amin, makasih banyak mas. Kalau yang telepon orang biasa kan ada kenalan mandornya. Lah kalau lu gak tahu berarti kenapa lu bisa nyaranin. Kalau lu nyaranin berarti kan lu ada info dari orang dalam.
telepon orang dalamnya begitu. Kalau lu cuma nebak-nebak doang di sono ada, di sono ada, lah gua telepon nggak ada mas, gitu gimana sih? Akhirnya jadi buang-buang effort, basa-basi ngomong, ujung-ujungnya nggak ada. Jadi gua udah coba tanya mas, nggak ada, udah gua tanyain montir. Solo nggak ada, di garasi ke Solo nggak ada, garasi ini nggak ada. Wah yang beginian terjadi konten, Mas Rian bingung nyari spare part, otaknya nggak jalan dari kopi orang itu, terbikin narasi negatif sama orang. Lagi nggak ada filter nih gua ngomong. Hey, oh jangan buset, ntar malaman ya, gue masih mau ketemu sama orang dulu kan tadi gue udah bilang. Kang Enyon lah mas, ya masa lu nunggu lu suruh dulu mas, udah gue telepon dia duluan pertama lah. Kangen sampai ngevlog namanya. Nontonlah video-video lamanya kan masih ada. Banyak enggak gua hapus-hapusin. Sampai kopi udut baterai udah mau emitik nih. Jangan mitik dulu cuy, nungguin gua ntar bareng mitiknya. Mas off dulu ya, gue pengen ngeliatin Google Map bentar.